Assalamualaikum sahabat kuliner. Bumbu Bali, saya nggak tahu persisnya apakah dia berasal dari Bali atau tidak. Yang jelas ketika saya kecil dulu, pas ada masakan bumbu Bali tuh rasanya enak banget. Rasanya sudah hebat sekali bisa makan bumbu Bali. Nah, bumbu Bali ini seperti bumbu dasar, jadi bisa dipakai ayam atau daging atau ikan gitu. Yang penting bahan utama ini sudah dimatangkan terlebih dahulu. Jadi misalnya ayam digoreng terlebih dahulu, ikan juga dimatangkan terlebih dahulu, daging juga demikian, tinggal kemudian bumbunya kita proses. Nah, kali ini saya akan membuat ayam bumbu Bali. Bahannya ini satu ekor ayam yang saya potong menjadi 20 potong. Kemudian ada cabe, bisa digunakan cabe yang besar supaya tidak pedas banget, tapi juga bisa dipakai cabe keriting. Lalu ada bawang putih dan bawang merah, ada kemiri, kemudian sedikit terasi, ada lengkuas dan jahe, kemudian ada daun salam. Ini daun salam ya, yang masih pemula belum tahu namanya daun salam. Dan ini adalah daun jeruk purut. Lalu disiapkan juga tomat. Ini tomatnya nanti akan dipotong kotak aja jadi 8 kayak gitu ya. Nah, bumbu penyedapnya adalah gula, kemudian garam dan kaldu bubuk bila suka. Kita marinate terlebih dahulu ayam dengan gula dan garam gitu. Juga bisa ditambahkan chicken powder. Kita aduk rata begitu saja. Bisa juga kalau suka dikasih air jeruk nipis untuk menghilangkan amis ayam. Kita diamkan kira-kira 15 menit. Kemudian kita goreng. Sementara itu kita akan proses bumbu halusnya. Kita masukkan cabe. Kemudian bawang putih. Lalu ada bawang merah. Kemudian kemiri. Dihaluskan. Jadi kira-kira 8 potongan. Juga lengkuas ya, nih lengkuas ya. Hop. loncat. Memarkan, kemudian daun jeruk dan terasi. Nih, terasinya kita cincang supaya lebih mudah larut. Ayam pada dasarnya dia cepat sekali matangnya, asal dia sudah berubah warna itu sudah cukup matang. Kita angkat.
angkat ayam ketika dia sudah berubah warna, cukup mateng gitu, tidak perlu sampai garing banget. Jahe dan lengkuas. Daun jeruk dan daun salam. Terasi. Biarkan sampai harum, kemudian kita masukkan tomat. Kita tambahkan sedikit garam dan juga gula. Biarkan sampai tomat agak lunak. Sekarang kita tuang ayam. Ayam bumbu Bali siap kita. Nah, ayam bumbu Bali siap disajikan untuk makan bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar kita, atau untuk sajian di rumah makan kita ya, atau di catering, atau di snacks box, atau di lunch box ya. Ini bisa dibungkus satu-satu dengan plastik gitu, menjadi lauk istimewa.